Mas, sorry mas, ganggu. Iya ya. Siapa lo? Nama saya Rehan Adijaya dari Kelurahan Bondowoso, dari Desa Kemiri Singosari. Sekarang menjadi Kelurahan Imam Koma. Paham? Gue cuma nanya nama lo, goblok. Lo jangan macam-macam. Kalem mas, kalem. Saya hanya ingin bantu mas, kalem. Kalau lo memang bantu gue, jangan celometan. Gue ini masih pusing, goblok. Iya. Emang mas pusing karena apa? Gue ini pusing karena gak nemu kerjaan. Kerjaan doang. Mending mas istirahat dulu di pesantren saya. Gimana mas? Loh, gak bahaya kah? Gue kan non muslim. Gak apa-apa toh mas. Kita kan sama-sama manusia. Harus bertoleran sama manusia meskipun itu berbeda agama. Ya udah, kita langsung ke pesantren. Wow, keren juga tempat ini ya. Lah, ayo Thomas. Tar. Itu lagu apa ya? Enak banget didengarnya. Itu bukan lagu Thomas. Itu Nadoman. Nadoman? Apaan tuh? Nadoman itu adalah undang-undang yang ada di dalam kitab-kitab orang muslim. Misalnya Alfiyah, Ibriti, dan sebagainya. Wes, keren juga Islam ya. Kukira cuma negara yang punya undang-undang. Ayo. Teke. Anaknya siapa tuh orang tuh? Kok belagu banget masuk ke sini? Oh iya, kakak saya kan punya tuh. Mungkin punya lowongan di sana.
Assalamualaikum. Monggo, Mas. Di sana aja. Mari. Mohon maaf ya, Mas. Tepatnya hanya seperti ini. Gak apa-apa lah, Toy. Tempat ini enak juga buat gue. Oh iya, Mas. Ngomong-ngomong, Masnya cari kerjaan yang gak gimana sih? Ya, seadanya lah. Yang penting, gue bisa kerja. Gimana kalau Mas Brian kerja di tempat kakak saya? Mau. Sabar, tenang. Saya harus kabari kakak dulu. Iya dah. Yang penting gue bisa diterima di tempat kakak lo. Ayo buruan. Tunggu dulu. Apa nih? Oh, anjir. Kira anjir. Halo kak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Dek? Ini kak, teman saya ada yang nyari kerjaan. Mungkin kakak di situ punya. Oh, cari kerjaan. Ya, ya udah dah, gak apa-apa, silakan. Kesini mumpung kakak gak ada kerjaan. Oh iya, kalau begitu saya bawa ke situ aja ya, kak. Langsung dah. Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata kakak, kita harus ke sana dulu. Ayo, kalau mau ke sana, ayo. Ayo. Tunggu dulu. Waalaikumsalam. Ini kak yang mau kerja di sini kak. Oh, jadi sampean yang mau kerja di sini. Iya. Ya, sampean diterima kerja di sini. Selamat. Terima kasih ya, Bang Yul. Ya, sama-sama. Selamat Anda diterima. Akhirnya dapat kerjaan juga, deh. Kerja bagus, Dek.